Derajat apa, Cik Siti? Tuan Tatip, suami saya sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah. Apa yang saya mesti buat, Tuan Tatip? Suami kau memang tak guna punya orang. Tapi tidak jadi apa. Kau jangan minta cerai. Insya Allah dia mesti pulang. Baik, terima kasih. Tuan Tatip. Taruh duit dulu. Bagus, ada hajat apa Cik Siti? Tuan Tabib, suami saya sudah 2 hari tak pulang ke rumah. Apa yang saya nak buat, Tuan Tabib? Suami kau memang tak guna punya orang. Kalau dia balik, kau minta cerai. Kemudian kau kahwin sama saya. Insya Allah kau selamat. Mari Encik, mari Tuan. Lelong, lelong. Ya Maulana, ya Siddiq, ya Habibi, ya Siti. Lelong, lelong. Lelong, pilih saja yang mana satu. Lelong, lelong. Ada seorang perempuan gadis dari Damsyik. Kulitnya halus, rupanya cantik. Umurnya 18 tahun. Lelong, lelong. 50 dirham. 50 dirham. 70 dirham. 70 dirham. 300 dirham. 300 dirham. 301 dirham. 301 dirham. 525 dirham. 525 dirham. 526 dirham. 526 dirham. 730 dirham. 730 dirham. 731 dirham. 731 dirham. 900 dirham. 900 dirham. 901 dirham. 901 dirham. 1000 dirham. 1000 dirham. 1001 malam. 1001 malam. Dirham. Dirham. 1001 dirham. Ya Maulana, 1001 dirham. Ya Sidi, 1001 dirham. 1001 dirham, 1. 1001 dirham, 2. 1001 dirham, 3. Sila Maulana. Terima kasih. Sekarang kamu punya tualah. Baldu al-malalil. Tak dun-dun-dun-dun. Tak askur. Askur lah, askur. Siapalah kamu punya nama? Margina. Margina? Mari ikut aku pulang. Tunggu. Kenapa? Abang. Abang tak? Duit aku kasih pulang dah. Apa duit yang kau buat? Apa duit? Apa duit? Kau buka mata terang-terang. 25% diskaun. Awak mak kutuan. Asmara dana. Siapa gantung? Engkau lah yang gantung. Ambil duit, ambil duit. Jalan, jalan cepat. Jalan, 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 jalan. Jalan Regina, mari ikut aku pulang. Baiklah Tuan. Us, Al-Serenggun. Kepala haba tak dung-dung. Mahadu, aman-aman ya gulu aman. Tak gayu lawan tangan. Engkau yang untung, aku juga yang rugi. Margina, masuk. Masuklah. Alo ya. Masuklah. Ini sudah macam rumah kamu sendiri. Alo ya. Tidak datang, Kanda. Kamu tunggu sini sebentar ya. Ya, alo ya. Marilah lekas, alo ya. Allah, marilah lekas. Allah mak sumpah Kanda kesian melihat Dinda bekerja sorang-sorang, tercungging-cungging, terbalik-balik, tergolek-golek. Jadi waktu Kanda di Pekan Pusara tadi, Kanda telah membeli Margina. Mari Margina, Margina, marilah, mari. Margina.
Cina. Buatlah kami ini macam saudara sendiri ya. Baiklah, Manci. Baik, baik, baik. Sekarang tolong Manci ambilkan air di perigi ya. Baik, Manci. Allah, ma, apa guna ambil air perigi? Sini rumah kita pahit banyak. Pasal kanda banyak kedekut. Bil air tidak mau bayar. Itu pasal air sudah kena potong. Janganlah cakap kuat-kuat. Nanti jiran tetangga luar dengar kanda malulah. Orang tahu kanda Kasim Baba orang kaya lah. Orang dinda jangan pula publish kanda orang kaya Kasim Baba kudukut lah. Betul susah. Hampa kasut bikin pukul habis ya. Semalam banyak orang sampah buang sini. Susah ya. Bahaya. Habib. Ya betul. Si telah orang kau betul-betul mana. Semalam ulang kasut, belum kasih balik uang. Kamu ini siapa dan apa hajat kamu kemari? Saya Ali Baba. Saya nak berjumpa dengan kanda Kasim Baba. Oh, maafkan saya ya tuan. Sang-sang di kalang-kalang makan petang. Silakan masuk ya tuan. Baik. Hai, maya susah. Hai, di kalang-kalang. Tunggu di sini sebentar ya tuan. Nanti saya panggilkan Siti Kasim Baba. Baik. Ya, Tuan Kasim Baba. Tuan Ali Baba mau berjumpa. Si Ali Baba? Perhambat dia keluar. Ya, Tuan. Nampaknya sangat mustahak ya, Tuan. Dia bikin kacau. Macam semua orang tertembak. Ali Baba, apa lagi kamu mau dah? Ya, Kanda Kasim Baba. Saya datang mau pinjam satu gantang gandum. Apalah kamu hari-hari datang nak pinjam, hari-hari datang nak pinjam. Kamu tak ada malu ke? Pemalas. Kalau dia bagi batu dah, batu susah. Dia nang buti nang. Kui buti, kui butai mi itu. Kacir tom-tom. Ya kanda, bahasa apa kena cakap ni? Aku cakap bahasa akulah. Saya juga sekolah ke kanda, tapi saya tidak arti apa ke kanda cakap. Aku punya bahasa tinggi dah. Baik, kau boleh pinjam satu gantang, kasih balik dengan dua gantang. Dua gantang. Merdina. Saya, Tuan. Ambilkan aku punya file. Baik, Tuan. Ini dia, Tuan. Pensil. Sekarang kamu boleh turunkan kamu punya tanda tangan. Ya kanda, ini surat pajak. Pajak. Allah. Kamu kasih aku malu lah. Ini ambil lempel cepat. Baik tuan. Ya kanda. Apa orang kaya pun selalu masuk pajak gadai ke? Apa kamu pikir orang kaya semua senang ke? Kadang-kadang pun sesak ke? Kenapa kanda nampaknya sedih? Kanda Kasim Baba dah marahlah sama kanda. Dia bilang kanda ini pemalas. Memanglah kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang. Kanda ini bukan pemalas, Nursia. Kamu bukan tidak tahu. Negeri kita ini memang panas. Tulang kanda ini semua dah reput. Ya, Nosia, marilah sini, sayang. Ada dengar? Bunyi apa itu, kanda? Inilah bunyi tulang kanda reput, bukan kanda pemalas.
malam begini memang serono untuk orang berkasih sayang. Ya Nusia, marilah kita dancing. Dinda nak habiskan hitam Dinda dululah. Besok boleh jahitlah. Marilah sayang. Lain kalilah. Masya Allah, tengoklah perempuan zaman sekarang. Memang tak mau dengar cakap suami ya. Marilah. Cakap Kanda saja yang Dinda mau dengar. Cakap Dinda, Kanda tak mau dengar. Kanda tu kerja tak mau, apa tak mau, asyik nak berkepit saja. Alamak, berapa banyak sarah dah. Anda malu, nasib baik rumah kita jauh daripada orang dah. Lelong, lelong, ya Habibi, ya Maulana, ya Siri, ya Syekh. Ya Habibi, ya Maulana, ya Siri. Lelong, lelong, ya Syekh. Ada seorang gadis dari Turkistan. Rupanya cantik, tanggung puas hati. Buka mukanya dahulu lah, kita nak tengok. Baru kita rasa boleh beli. Asmara Dana, tuan tak percaya dengan saya? Tidak, tidak, tidak. Cukup cantik. Buka dululah, saya mau lihat dah. Jangan khawatir. Dah mesti buka depan muka. Macam dia jari ya, Syekh. Bukalah sekarang, buka. Buka. Buka, buka. Nak buka, bukalah. Allah ma'ay. Ampus aku. Ya, Syekh, 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 Syekh. Perubahan apa ni? Ini ada perempuan cantik. Alamak, oi, kedih. Ganja. Assalamualaikum. Cik Siti mau beli apa? Saya mau beli belacan. Blak. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti polis tangkap sama saya. Jual belacan dan polis tangkap? Benar, Cik Siti. Jual candu ada lesen, jual ganja ada lesen. Tetapi jual belacan tak ada lesen. Saya smuggle dari Melaya. Cik Siti mau berapa bungkus? Satu. Bagus Marjina, bagus. Marjina, ada kau beli barang-barang yang aku pesan tadi? Dapat Mak Encik, tapi hari ini semua barang-barang naik harga. Entahlah, apa mau jadi dunia ini aku pun tak tahu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Marjina! Marjina! Saya tuan. Saya datang, tuan. Kau ambilkan aku segelas susu, eh? Baik. Belacan apa yang kau beli ni, Marjina? Banyak apa lah. Itu belacan Pulau Pinang, Mak Encik. Belacan Pulau Pinang? Barangkali hidung aku yang sumbat. Assalamualaikum, Na. Waalaikumsalam. Ada hajat apa kau datang kemari, Yanusia? Saya datang nak minyak sedikit gandum lah, Kak. Gandum? Aku tak berani nak kasih kau pinjam gandum lah. Tapi nanti dulu, biar aku jumpa dengan Kanda Kasim Baba, ya? Baik. Nanti, Marjina, nanti. Biar Mak Encik yang bawa, ya? Baik. Shh.
air susunya, Kanda. Kanda, istri Alibaba mau jumpa sama kamu. Apa? Istri Alibaba ke? Iya, Kanda. Apa mau pinjam lagi ke? Iya, Kanda. Panggil dia datang, Pak. Panggil. Baik, Kanda. Hari-hari datang nak pinjam. Hari-hari datang nak pinjam. Apa yang kau gantung besi sana? Waktu aku sedang bercakap, kamu turunkanlah itu besi. Nasib baik orang tak tengok. Oh, kalau orang ada tengok, aku malulah. Itu bukan besi, kayu lah. Baik, Tuan. Kau pergi makan lah. Baik, Tuan. Inilah. Hari-hari kamu punya muka. Hari-hari kamu punya muka sajalah. Kamu punya laki pemalas lah. Unta padang pasir pun tak ada malas macam kamu punya laki. Hari-hari datang mau pinjam. Hari-hari datang mau pinjam. Lalu ya, kasihlah pinjam satu gantang. Baik, Kanda. Nanti. Kalau kasih balik dua gantang. Baik, Kanda. Bukan. Butai tu video, eksa pun. Nampu di nang, kuih butai kuih. Mampu saku. Dinda menangis, ya Nursia. 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 Apa pasal ni? Kalau Kanda tak mau cari kerja, biarlah Adinda keluar dari rumah ini. Nursia. Janganlah Dinda bikin Kanda punya hati susah. Kalau Dinda tak suka lagi kepada Kanda, antarlah Kanda balik ke rumah mak bapak Kanda. Oh, kalau begitu Kanda jadi perempuan ya, Dinda jadi laki-laki. Baik. Sekarang biar Kanda masak. Dinda cari kerja. Nah, ini gantungnya. Nursia. Dinda ni nak ke mana ni? Dinda nak potong kayu di hutan. Nursia. Sudahlah, tak apalah. Biar Kanda saja potong kayu di hutan, ya? Dinda masaklah. Kanda lah masak. Lesen Kanda sudah mati dah. Siapa tak sayang bini, oi. Yeah.
Dengar saya penyambung-nyambung semua. Kamu orang semuanya bagus. Tentang kerja bagus. Tentang disiplin pun cukup bagus. Tapi satu sajalah aku tak puas hati tentang kamu orang semua. Kamu punya pakaian dah. Ay, pakaian kita semua bagus, Cik. Ya, bagus. Macam kuda belang. Niat ngengson matek aji semangi sen. Nyamun, masuk. Siapa dah? Saya reporter lah. Reporter? Aku bikin gua dalam hutan pun kau tahu lah. Itu memang saya punya kerja lah. Apa kamu dah? Awak kan kamu nyanyi buka pintu gua tadi? Ada kertas tak? Oh, kertas ada. Pensil? Ada. Minta. Apa? Itu bukanya lah, nanti aku tulis tutupnya. Oh, tutup. Ah.
Terima kasih. Hai. Hai. Ayo ribut dah. Tapi jangan kasih tahu lain orang, ha? Ah, jangan takutlah. Aduh, lupa tadi. Rampong ni Martin. Nyamun banyak dapat uang mas. Hai Cipu, ini hari kita dapat uang mas banyak Cipu. Bagus. Cipu, ada bonus tak? Tengah bulan gaji. Arigato Cipu, arigato. Diam. Wah kurma. Oi berigul. Apa yang kau jadi kasut buruk? Kasut baru tak ada ke? Kedai besar tak ada ke? Ini hari public holiday lah, Cik. Kedai besar semua tutup. Potong gaji setengah bulan. Allah. Ini apa masalah kamu? Dengan tiba-tiba terus mengerang. Saya sakit, Cik. Sakit unta. Sakit unta? Eh, doktor. Apa dia sakit, tak? Kurang vitamin C. Nak tahu apa vitamin C? Aduh. Hei! Dekat doktor, naik cepat. Baik. Aku orang kaya. Ha. Aku mau minta tolong dengan kau. Boleh tidak kau tolong rompak aku punya rumah? Apa? Dekat-dekat rumah kau tak ada radio kah? Radio kah? Kalau malam tak ada, kalau siang memang banyak. Hai. Apa pasang kau suruh aku rompak rumah kau? Pasal aku mau lari dari bayar hutang. Dengar sini penyamun-penyamun semua. Malam ini kita kerja overtime. Kumpulkan orang-orang kita. Kita pergi rumpah orang kaya dah. Ai, Cik. Ai.
pakai bahasa apa dah, eh? Bahasa bapak aku, mudah-mudah dulu lah. Kumpul. Hei, lentang sikit, hei, semua. Berkumpul. Lentang sikit. Macam mana korang ni berkumpul macam dengan kerbau lah? Hei, ini macam korang baris kah? Hei, betul-betul lah. Lentang sikit lah. Apa korang punya otak bagaimana dah? Semua sudah selesai, Cik. Niat nyengson matek aji semar ngiseng. Dilem. Ingsun mata kaji semar ngiseng. Diri. Rampung ngising semar tilem. Oh.
ganja dah. Dia masuk soja dah. Ya Allah, uang emas. Dari mana kanda curi uang ini? Kanda bukan curi, kawan kanda kasih dah. Kawan kanda siapa? Kawan kanda siapa? Hei, kau berapa banyak mau tanya dah? Kau pergi rumah kanda kasih baba, pergi pinjam cupak lah. Pergilah, kalau aku tangan sekarang. Pergi. Baiklah. Alamak, tengoklah. Perempuan ini tak mau tutup pintu pula. Datang dari pintu belakang. Ada hajat apa, Mak Encik? Marjina, saya datang nak pinjam cupak. Oh, baik. Baiklah. Nanti saya beritahu Tuan Kacang Baba, ya? Baiklah. Silakan masuk, Mak Encik. Nak kanda? Sedap, tak? Siapa yang masak? Adinda lah. Siapa lagi? Itu puasa adalah tak sedap. Tuan Kasim Baba, Makcik Nusia mau berjumpa. Suruh dia pulang, Mak. Malam-malam tak boleh pinjam gandum, Mak. Bukan, bukan. Dia bukan nak meminjam gandum, Tuan. Tetapi, dia nak meminjam cupak. Suruh dia tunggu. Malam-malam boleh pinjam cupak. Baik, baik. Apa muskil pula Ali Baba mau pinjam cupak? Ya, alu ya. Apa, Dinda tak tahu ke masalah Ali Baba nak pinjam cupak malam-malam? Entah. Allah, Dinda pun marah ke? Ah, kanda pergi tengoklah. Tunggu sebentar, Mak Encik. Tuan Kasim Baba mau berjumpa. Baik. Oh. Au. Ya, Nurja. Apalah Ali Baba mau bikin dengan kami punya sukan? Saya tak tahu, Kanda. Saya hanya jalankan perintah. Ajaib. Sungguh ajaib. Sungguh. Ya, Loya. Ya, Kanda. Allah, Mak, lekatlah sikit. Nurja sudah tunggu kami lama sangat. Nurja, apakah kamu ni sudah makan ke belum? Sudah, Kanda. Kalau belum makan, marilah makan rumah abang. Ada roti, ada kurma. Abang sumpahlah, Allah, abang tak kedukutlah. Ini dia, Kanda. Nurja. Inilah cupak. Terima kasih. Dinda pulang dulu. Nurja, Nurja. Nanti abang bukakan pintu. Terima kasih. Aluya, kanda sungguh muskil di atas kepala kanda, Aluha. Aluya, kanda sungguh muskil di dalam kepala batu kanda. Ali Baba dia satu orang yang miskin. Apa dia mau bikin dengan kanda punya sukan? Kanda mau pergi tengok. Kanda! Kanda, nanti dulu, kanda. Nanti. Sabar-sabarlah, kanda. Kanda jangan pergi, sebab Dinda sudah lekatkan getah di belakang punggung cupak. Allah ma'alu ya, kanda tidak sangkalah Dinda punya otak bergeliga macam boleh bikin batu cincin. Alu ya, Dinda masuk kurma tadi bukan main sedap macam batu. Mati.
baju, tak buka topi. So, jangan kena turun pangkat dah. Mana jumpa? Kanda hairan, kanda hairan lah apa Alibaba bikin dengan kanda punya suka belum kaji balik sudah malam-malam begini. Hah? Kanda, sabar-sabar lah kanda. Iya, memang kanda boleh sabar. Jangan-jangan dia kaji masuk kanda punya suka ke pajak gadai. Malam-malam mana ada pajak gadai? Iya, tak iya pula. Malam-malam mana pula ada pajak gadai. Tapi apa dibikin dengan kanda punya suka? Apa yang disuka? Ini macam lama-lama bengkrap si abis. Jahanam lah. Kanda pendeknya. Maaf, nak buat tinang, buat tukang, buat air di jahit. Ya, Nusia. Dinda kembalikan cupak ini ke rumah kanda kasih baba. Baik. Lekas. Alamak, perempuan ini tak mau tutup pintu lagi. Wah, saya sudah jadi orang kaya. Saya mesti tukar saya ke jalan. Ah, ini macam jalan. Ini macam-macam monyet dah. Ini pun tak boleh dah. Macam orang sakit malaria dah. Ini macam yang bagus. Kanda, bukan di sini, di sana. Kanda gegar di sini. Alamak, di sana, Kanda. Ini dia jumpanya, Kanda. Terima kasih, Nusia. Ya, pulang dulu. Baik, Nusia. Alamak, waras. Kanda, Kanda sakit kepala? Bukan kepala, lah hati, ya. Mas, kanda punya adik Alibaba sudah lebih kaya daripada kanda lah. Mas, kanda al-mukaram lah. Mas. Kamu bin Seng. Sayang sini. Gaji kamu 150 darham. Kamu bin Kahar ya? Sign sini. Gaji kamu pun 150 darham. Baik, Cip. Kamu mau taruh sana ya? Baik. Sign sini. Gaji kamu pun. Hai. Siapa sana cakap? Aku orang kaya. Oh, orang kaya. Mau apa? Kemarin aku suruh kau rumpah aku biar rumah. Sekali sampai licin kau kebas. Sikit-sikit sudahlah.
Sekarang aku sudah jatuh miskin, papa kerana, satu sen haram pun tak ada. Sekarang aku jadi peminta sedekah lah. Lain kali jangan lari dari bayar hutang. Rp150 Ah, ben sajen. Sayang sana, ha. Gaji kamu Rp30 Ah, saya saja, Enci. Apakah selain orang dapat Rp150, saya dapat Rp30? Kamu berapa banyak ambil IOU dah? 130. Potong habis. Alamak. Tak boleh aku pulang ni. Ben Fiji. Apa sanggup itu menung? Pasal gaji kena potong lah. Lain kali jangan banyak ambil LOU dah. Woi, nanti lah. Woi, pendek tu. Watashi ara matairu banyak cantik lah. Ara matuan. Dia menarik lah. Gere. Woi, kawan-kawan nanti dulu. Nanti. Eh, pendek. Kau jangan susah hati lah, pendek. Kalau kau tak ada uang, aku boleh belanja lah. Nanti. Apa guna tunggu lama dah? Mari kita keluar joli lah. Celaka kau orang. Bikin aku baca monyet. Kau ingat aku ni prewek kah? Aku saja dah. Cik. Ini malam saya nak kerja overtime lah. Overtime? Tak boleh. Alamak. Sekarang kita sudah pakai undang-undang baru. Satu hari 8 jam kerja. Hari Sabtu setengah hari. Hari Minggu holiday. Paham? Hoi hai, siapa sana cakap? Saya orang kaya lah. Saya minta kau tolong kidnap sama saya. Kidnap? Dapat biar? Istri saya selalu bikin susah sama saya. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Itu pasal saya minta tolong kau kidnap sama saya lah. Sorry lah. Ini hari-hari Sabtu setengah hari. Besok hari Minggu holiday. Kalau awak mau saya kidnap sama awak, hari Senin bolehlah. Kalau kau tak mau kidnap saya ini hari, saya panggil lain penyamun. Kalau awak berani mencari lain penyamun, seluruh persatuan penyamun akan mengambil tindakan. Cip, kalau tak boleh kerja ubat time pun, tak apalah Cip. Tapi saya minta tolong sedikit, boleh tak? Minta tolong apa? Tolong pinjamkan saya Cip punya buah. Dadu. Lain kali cakap bayar terang. Nah. Tapi ingat. Ini buah dadu. Kalau buka, hanya 3 kali aja. Baik, Cip. Mari. Siapa mau nak jadi kaya? Mari teman saya. Mari. Mari ya Habib. Mari ya Syekh. Mari ya Sidi. Siapa mau nak jadi kaya? Mari teman saya.
ada nombor 1 sampai 6. 1, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dadunya. 1, 3, 4, 5, 6. Awak boleh tikam nombor berapapun awak suka. Kalau nombor awak kena, awak tikam 1 darahan, saya bayar 100 darahan. Kalau awak tikam 10 darahan, saya bayar 1000 darahan. Kalau awak tikam 1000 darahan, saya bayar beribu-ribu darahan. Mari lekat tikam. Awak pun boleh jadi lekat kaya. Mari. Tikam. Bagus. Tikam. Tikam. Ini dadunya. Saya buanglah. Mari ikut dengan saya. Siapa yang kena? Mari ikut dengan saya. Nanti. Nombor dua lah. Mari kita lihat. Mari nombor dua lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari. Tiada siapa pun yang kena, saya menang lah. Jangan putus asa. Tikam lagi. Barangkali ini kali pasti nanti awak semua baik. Tikam. Tikam. Tiada siapa lagi mau tikam. Saya buang lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari. Nombor dua lagi lah. Apa boleh buat nombor dua lagi lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Tiada siapa pun yang kena nombor dua, saya menang lagi lah. Mari. Jangan putus asa. Awak boleh tikam lagi. Barangkali ini kali pasti nanti awak semua baik. Tikam. Awak pun boleh jadi lekat saya. Tikam. Tikam. Jangan putus asa. Tikam. Tiada siapa lagi mau tikam. Tiada buang ini dadu lah. Nanti aku nak tikam lah. Hai? Kau miskin pun mau tikam kah? Kau punya uang simpan pergi makan sudahlah. Dulu aku orang kaya dah. Aku pergi rumah sudah kena rompak. Itu pasal sekarang aku sudah jadi papa kendana. Kau pun boleh tikam lah. Semalam aku mimpi nomor dua, aku nak tikam nomor dua lah. Nomor dua tidak boleh lah. Saya sudah register lah. Tak apalah. Kaya dia pasal aku tikam nomor tiga. Bagus. Sekarang saya buang ni buat dadu lah. Kau adakan kenduri, engkau datang berdua. Nosia,
Baik. Ini malam nanti saya datang. Ini malam saya datang. Jangan lupa ya, Nersia. Jangan lupa ya, Kak. Baik. Banyaklah, Cik. Marjina. Saya, Tuan. Marjina, kamu sangat setia kepada Kanda Kasim Baba. Aku hadiahkan satu bungkus uang emas. Terima kasih, Tuan. Ya, Mak Encik, saya menerima hadiah dari Tuan Alibaba. Alhamdulillah, kau sangat beruntung, Marjina. Silakan, Norsia. Norsia, Kanda tumpang bertanya sedikit. Tanya apa, Kanda? Silakan. Alibaba, tiba-tiba dia menjadi kaya. Dari mana dia dapat harta? Oh, dia kena Eko. Apa itu Eko, Wali? Itu lah. Makan, Ali. Makan. Oh iya, Kekanda. Kalau tak salah, saya ada utang sama Kekanda. Oh, kau sama aku bukan orang lain lah. Kalau kau tak mau bayar pun tak apalah. Tapi kalau kau nak bayar berlebih-lebih lah sedikit. Baiklah. Berapa saya punya utang sama Kekanda? Oh, kau bikin susah aja dah. Kau utang sama aku baru 5 dirham. Kalau kau nak bayar, bayarlah. 10 dirham ke 20 dirham. Dalam utang ini ada 1,000 dirham. Kanda ambil. 1,000 dirham? Aku tak mau. Aku tak mau. Sumpah aku tak mau. Apa mau bikin ni semua banyak-banyak? Alibaba, kau punya hati sama aku punya hati. Sumpah sama. Tak ada kedukut dah. Makan. Makan. Makan pisang. Pisang. Baik. Pisang masak hijau. Baik. Dinda makan satu. Kanda makan satu. Cip. Apa dah kau ni pendek? Orang mau senang-senang kamu mau ganggu kah? Tidak, Cip. Saya mau cakap pasal kita punya perniagaan dah. Oh, perniagaan. Kanda ini niaga apa? Kanda niaga import. Import ekspor? Tidak. Kanda tak pernah ekspor. Lain orang ekspor. Kanda import. Ya kekasih, tolong bawa Kanda sedikit minuman. Baik. Ada apa saja? Saya ada lihat satu orang kaya, Cik. Tadi siang di pasar, dia tabur uang emas. Luah kurma. Bangun tadi, dia kasih hadiah lagi sama orang. Dia betul kaya, Cik. Sajang, kumpulkan orang-orang kita semua. Kita pergi rumpa sekarang juga. Sorry, Cip. Ini hari-hari Sabtu. Setengah hari. Besok hari Minggu. Holiday. Kalau Cip nak rumpa, hari Isnin bolehlah. Sorry, ya dah. Masa Kanda? Kanda sudah kena main dah. Ali, apalah guna kau sembunyikan itu rahsia? Kalau kau kasih tahu itu rahsia sama Kanda, itu harta pun tentu tidak ke mana-mana. Baiklah, Kanda. Kalau Kanda mau tahu, saya boleh ceritakanlah. Kanda tahu tidak itu bukit korma? Korma? Ya. Apa ada di sana-sana ada batu bata? Itulah orang semua tidak tahu. Di luar memang batu bata, tetapi di dalam harta karun.
Atau Karun, mana ada pintu? Itulah orang tidak tahu, pintu memang ada. Tapi nak buka itu pintu, mesti mau dengan syarat. Syarat? Apa syaratnya? Syaratnya mesti mau menyanyi. Menyanyi? Lagu apa dah? Lagu Samia Gamal? Bukan lagu Samia Gamal lah kan dah. Lagunya ini macam lah. Nian ingsun matak aji semar ngiseng. Nian ingsun matak aji. Apa lagi? Matak aji semar ngiseng. Matak aji mana? Nian ingsun matak aji semar ngiseng. Betul. Kalau kanda menyanyi, pintu boleh terbuka? Iya. Niat ningsun matak aji semar ngiseng. Alamak ke kanda ni betul pandai. Betul pandai. Kanda pergilah sekarang ke Okey Korma. Kanda! Kanda kasih mama! Kanda! Nantilah dulu nanti! Nanti! Kanda nanti, kanda nanti, nanti! Saya belum cerita lagi tutupnya. Niat ningsun matak aji semar ngiseng. Ali Baba, kemana Kanda Kasim Baba pergi? Kanda Kasim Baba pergi jumpa sahabatlah. Sebentar lagi dia pulang. Kaji semar ngiseng. Alamak, ini macam banyak punya harta. Aku sudah tentu boleh jadi tambah kaya. Lebih kaya dari Sultan Saudi Arabia. Kanda sayang sama Dinda ya kekasih. Kanda kasih tempo hanya 1 tahun. Sesudah 1 tahun Kanda terus bertobat. Kanda tidak mau lagi kerja import. Di sana nanti Kanda akan mengambil Dinda sebagai istri Kanda. Setuju? 1 tahun macam 100 tahun biar lama ke Kanda. Allah mahu Kanda pun macam 1000 tahun lah. Cik, kawan-kawan kita semua sudah mengantuk. Mari kita pulang, Cik. Kamu kasih usaha aku punya program lah. Aduh, ya kasih, jangan sedih. Kanda pulang dulu ya. Bila nak jumpa lagi, Kanda? Baik kali punya bank holiday lah. Oh, Binamun, tahu sadok Malaysia sana. Mari berambus pulang.
Kas. Pokoknya polisi lagi kurang nih. Apa lagi? Aduh, panas. Nasib baik engkau panas. Kalau engkau tak panas, engkau nak aku kebas dah. Apa ni? SS duit ah. Ini pun kalau aku jual ada harga dah. Nani lah. Nani, cipusah, cukup ini oh. Hei, heku. Rompong iseng smart ilum. Niar iseng semar iseng eson iseng. Eson iseng semar iseng kape wong potong iseng. Alibaba. Ali, barang prabu keponten barang skater. Ali Baba, lepaskan aku, Ali. Muka siapa? Engkau muka baru ya? Aku pun penyamun dah. Dia jadi penyamun dah. Baru lain ada aku masuk. Ini semua aku dah yang kebas. Jangan lah. Yeah.
sebuah kurma sampai licin kamu kebas. Kamu kenal aku siapa? Allah mak, baru aku tahu rupanya adik John Wayne pun ada terlepas dekat-dekat sini. Diam dah. Apa kedana aku dibuatnya? Sudahkah kamu register nama kamu jadi penyamun? Nama aku sudah kena potong lah pasal aku tak bayar yuran. Tuan Hakim, ini orang salah atau tidak dan apa hukumannya? Salah, hukum bunuh. Sarjan? Ya, Cip. Bawa senapang. Baik, Cip. Bawa dia ujung sana. Allah mak, senapang apa ini besar sangat? Inilah senapang gajah. Senapang gajah, tolonglah tembak aku dengan senapang yang kecil sikit. Ini kena muka aku berkecair nanti. Sayang. Ya, Cik. Bawa barang. Baik, Cik. Tarikan di sana. Belacan. Siapa nama kamu dah? Kasim Baba dah. Kasim Baba. Sebelum kamu mampus, kamu boleh minta apa yang kamu minta. Aku mau minta kau mesti menghormatkan hari aku mati. Kau mesti mengadakan satu hari public holiday. Dengar sini penyamun semua. Satu hari public holiday. Baik. Okeylah. Sekarang kau matilah. Nanti ada lagi satu permohonan aku lah. Ada lagi? Apa lagi? Engkau punya rumah banyak semut lah. Habis digigit perut aku lah. Tolonglah garukkan sikit. Engkau nak mampus macam-macam lah. Bukan main sedap dah. Ini macam kalau aku mampus pun puaslah. Cukup? Cukup. Sekarang kau matilah. Buka mata. Senyum. Cepat! Kenapa Kanda? Kanda macam mimpilah. Barangkali Kanda kasih Baba dalam kemalangan. Itulah, tidur tak mencuci kaki. Kenapa Kanda? Kanda khawatir Nurse, Kanda khawatir. Kanda kasih Baba belum pulang lagi. Khawatir Nurse, Kanda khawatir. Ya Ali Baba tolong sama Kanda. Tolong carikan Kanda kasih Baba. Dia belum pulang lagi. Kanda khawatir Ali Baba. Baik. Jangan manis Kanda, jangan manis. Mudah-mudahan Kanda kasih Baba dalam selamat. Oi, abang korang bikin di dalam lagi ha? Abang korang kerja sikit pun malas kah, bodoh? Semua sudah selesai, Cip? Rampong ising smartilam.
Ah, dengar sini baik-baik penyamun-penyamun semua. Untuk menghormati hari matinya Kasim Baba, kita mesti mengadakan satu hari public holiday. Yeay! Aku belum habis cakap, kamu dah lompat-lompat. Macam monyetlah. Tapi ingat, besok masuk kerja balik, ha? Tajeng. Ya, Cip. Jalankan kewajipan lekas. Baik, Cip. Penyamun! Kaki Haji! Acumi! Basikal pun basikal dah. Udah jadi dah. Kanda Kasim Baba. Kanda Kasim Baba. Kanda. Kanda Kasim Baba. Kanda Kasim Baba. Susu ya. Baik, Mak Encik. Mari, Kanda. Nursia, Kanda khawatir, Nursia. Kanda khawatir. Kanda takut kalau-kalau terjadi apa-apa pada Kanda Sistem Bapak, Nursia. Semalam Kanda bermimpi, banyak tak baik, Nursia. Kanda bermimpi makan kepala gajah lah, Nursia. Jangan nangis, Kanda. Kanda. Alibaba, 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 Kanda Kasim Baba mana? Kanda Kasim Baba mana lah Alibaba? Sudahlah, jangan bising-bising lah. Nanti orang dengar, kita malu lah. Kanda Kasim Baba mana lah? Ini ya. Sudahlah, Kanda.
Janganlah menangis. Kanda bukan tak tahu, sudah bertahun saya tak nangis. Nurja, bawalah mayat ini ke atas sekali. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Margina. Kanda Kasim Babak sudah mati. Sekarang kau pergi cari tukang jahit untuk jahit mayat Kasim Babak. Tegas. Kalau dia tidak mau, berikan uang ini. Tegas. Baik, tuan. Tegas. Nanti hoi putih oh hoi hai tegal gatung. Gua tipu lanjut. Gua ingat dumu kinep sama gua di. Tauke, bolehkah Tauke ikut saya pergi rumah saya? Malam ini macam pergi dulu mah. Tak mau lo. Nanti dulu lagi hantam gua kepala. Jangan susah. Saya tak ada suami lah. Apa maksud? Saya mau suruh jahitkan satu barang. Iya, besok boleh. Okey, tunggu. Huh? Saya kasih upah satu bungkus wang emas. Sekarang boleh jahit deh. Aduh, tunggu sikit jam, gua angkat beg deh. Sekarang dia boleh pergi, Lelan. Bagus. Tetapi Tauke mesti tutup mata. Tutup gua punya mata. Boyok ni. Tunggu. Saya kasih lagi upah satu bungkus wang emas. Jap. No bau. Ayah. Yuk, boleh lah, boleh. Pandang sana. Ayah. Du punya nyanyi di ting-tong-ting-tong sudah habis lah. Kita sudah sampai lah, Tauke. Sudah sampai, gua mata dikasih buka. Tak boleh dulu Tauke, kita pergi atas. Atas buku, macam monyet. Gua jalan, gua kuat pun tak sampai-sampai. Ya, macam tu puyo, nangguh kamu ni, wih, butas kumih itu. Jalan di kali katong. Mana tu buat, dia belum sampai-sampai. Nanya jauh dia, apa ini? Buku. Buku, tak lah lawan. Sudah sampai. Lu cakap satu batu boleh sampai? Sekarang jalan sudah satu batu, telah sampai. Apa ini? Bukit. Bukit. Ada buku, ada bukit. Jalan-jalan telah sampai, jalan-jalan telah sampai. Du cakap lekat, kau jalan pun telah sampai. Apa macam dah, butio tu. Bangke kau jalan kuat. Butio lah, dia orang bihu ke mending wibi ya. Umuh mangki ya. Butio lah, jalan-jalan. Kau kaki sakit, jalan telah sampai deh, jalan telah sampai. Apa macam deh, belum tahu. Apa, sudah sampai. Sekarang sudah sampai lah, Tauke. Sudah sampai. Tu bikin gua amanya gelap. Amanya susah ni. Ini macam besok gua mesti jumpa mata sengseng. Apa pasal tu semua orang macam makhluk zolo. Okey, sudah jangan banyak cakap. Sekarang pergi dari itu barang lah. Tekan. Ini apa balang? Bantal. Bantal eh kau. Kalau Tauke sanggup jahit itu barang, saya kasih Tauke satu bungkus uang emas. Wajai kasut, bukan jai orang di. Dua bungkus uang emas. Wajai kasut di, bukan jai orang di. Tiga bungkus uang emas. Jangan mau tak. Wajai kasut di, bukan jai orang. Baik, kalau Tauke tidak mau jahit itu barang, saya cari lain tukang jahit. Siapa cakap kau tak mau jahit?
Oh, tau ke sanggup jahit itu barang? Oh, tentu. Pergi jahit. Ha, langkah uang kasih datang. Ambil. Ha, buat satu kali jahit, dia tentu kau jadi kaya. Ha, ya, buat tak bercari. Ha, besok kau mesti angkat buka kira besar. Ha. Nang buti, nang kui buti kui, ay butai mi diti, ay lejaja jodeling dong dong dong, ina dong 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 ding dong dong, olah ina ay buka ma. Bahasa apa kau cakap? Ah, dengar si penyambun-nyambun semua. Siang ini kamu semua boleh berehat-rehat, tapi digantikan dengan kerja malam. Tajan! Sedia, Cik. Engkau boleh tukarkan pakaian kau yang cantik-cantik. Engkau pergi ke kota Baghdad, cari rumah Kasim Baba. Kalau engkau sudah berjumpa dengan rumah Kasim Baba, engkau berikan tanda bangga. Paham? Ding dong dong ding ding, ding dong 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 ding, ding dong 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 dong. Aiyah, lu punya baju banyak cantik deh. Macam orang langsing-langsing. Habib, lu mana datang? Aku datang dari negeri atas angin dah. Atas angin pun ada negeri? Ada, banyak ada. Wah, sudah dulu dalam ini negeri lakat 80 tahun deh. Baru dengar atas angin lah, ala negeri. Ha? 80 tahun? Mana boleh? Hei, Toki punya umur berapa sekarang? Wah punya umur 50 tahun dia. Ha? Alamak, apa macam Toki tinggal di sini 80 tahun? Tapi rumah Toki baru 50 tahun. Itu pasal 30 tahun gua punya bapa sudah tinggal sini. Oho, jadi Toki tinggal di sini turun-temurun ya? Wah sekarang sudah jadi local citizen city. Hei, Toki ya. Toki tinggal di sini lama ya? Toki ada tahu itu rumah Kasim Baba. Kasim Baba. Kasim Baba. Apa pasal? Oh tidak, itu Kasim Baba, aku punya bapak, saudara dah. Oh, bapak Sidala. Ayah, mamanya Kisianti. Kasim Baba sudah mati. Tosana nih. Ada satu malam, satu perempuan, mamanya cantik. Dia tutup dia punya muka. Dia datang gua punya kiri. Dia angkat uang emas, banyak sekali. Dia kasih sama gua. Dia panggil gua, tutup gua punya mata deh. Dia angkat gua pergi dia punya rumah. Dia pikir gua bodoh, gua tak ada bodoh. Dia panggil gua pergi dia punya rumah. Sudah sampai dia punya rumah, semua orang dalam rumah di macam makau Zolo. Gua tiba lanjut. Dia panggil gua pergi jahit. Aku pergi jahit. Jadi gua tengok itu Kasim Baba. Dia punya tangan satu tolong kiri, satu tolong kanan. Gua tiba lanjut. Toki tahu di mana dia punya rumah, boleh tunjuk ke? Aku tahu, Ti. Aku tahu dia punya rumah. Mana? Itu, Ti.
Terima kasih, terima kasih, oh, terima kasih. Tak payahlah, aku boleh pergi dah. Tak payahlah, terima kasih saja dah. Ah, kau boleh tunjuk. Tak apa, kau boleh tunjuk. Tak usah gaduh. Aku lokal citizen sipti. Tunggu. Duduk. Tunggu, ha. Sama lawan lah, ya. Ada apa sahaja? Saya sudah pangkah rumah Kasim Baba. Bagus. Dengan sini penyambung-penyambung semua. Ini malam kita semua ada kerjalah. Sahaja? Saya, Cip. Ini malam awak off duty. penyambung-penyambung semua. Malam ini kita rompak rumah yang ada tanda pangkah. Sungai Rup punya penyamun dah. Makan belacan. Aku suruh kau pergi pangkar rumah Kasim Baba. Apa pasalnya kau pergi pangkar rumah kecil? Engkau tahu berapa rugi aku hari ini kena beli minyak wangi? Cuba kau tengok kawan kau punya badan. Semuanya kena najis. Haram. Bodoh. Marah. Bahlul. Kelabu asap. Kamu mau taruh sana? Hei! Aku kasih kuasa penuh sama kamu. Besok kamu pergi ke kota Baghdad, cari rumah Kasim Baba dan berikan tanda pangkah. Paham? Hei! Mata kasih orang susah tau. Itu macam dia cakap, kasih mandi orang mati lah. Oh, mandi mati orang? Ya. Oi, anak tak tunggu ruang. Wadah sih, mas darah. Okey.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk. Silakan masuk. Oh, Allah mai. Tuan punya pakaian. Saya tak pernah tengok dah. Cik ni datang daripada mana dah? Dari Nipun lah. Oh, apa ada datang kemari? Oh, watashi mau tahu siki ne. Dalam 2-3 hari to, anata mandi mati orang ga? Orang mati? Tak ada. Kamu jaga butur ga? Lagi potong kabar. Ada. Siapa? Itu Kasim Baba. Kasim Baba. Wui, mana tinggal? Lorong 3, 1, 2, 3. Ah, sok ni. Itu bikin kasut punya depan. Sok ga? Ariado. Atau. Kita sudah kena tipu lah. Mari balik.
Cilaka punya memutar urusan. Kamu pun lagi satu bodoh. Banyak makan belacan. Aku suruh kamu pergi pangkal rumah Kasim Baba, apa maksudnya kamu pangkal tiap-tiap rumah di kota Baghdad? Bodoh, Bahlul, Unta, Bagal, Labu Asam. Watasi surah pangkal. Jangan banyak cakap dah. Doktor, Yakit, kamu siapkan 40 tempat persembunyian. Merupakan satu takar kah, buyung kah, satu apa saja. Asalkan 40 penyamun boleh bersembunyi. Baik, Kit. Biar aku sendiri mencari rumah Kasim Baba. Bodoh. Kau barang saya besar, akal tak ada lah. Bodoh. Surah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kalau tak salah saya biasa nampak mungkin, Cik. Saya punya muka? Iya. Oh, itu dulu semasa saya jadi kepala penyamun. Sekarang saya sudah pencik. Pencik ini barangkali dah lupa dengan saya. Nah, saya pernah tengok saudara punya muka. Di mana ya? Saya yang jadi reporter dulu. Reporter? Allah mahu sahabat lama. Ahlan wa sahlan. Jadi sekarang sudah tidak jadi kepala penyamun? Oh, sekarang saya sudah bertobat. Sekarang saya sudah menjadi saudagar minyak. Macam-macam minyak saya meniaga. Minyak sapi, minyak zaitun, minyak lembu, minyak unta, minyak kuda, minyak kelapa, minyak senyonyong, minyak. Jadi? Jadi saya sudah kemalam-malaman lah. Saya tak tahu dekat mana nak simpan segala minyak ni. Bolehkah saudara tolong simpankan minyak ni hanya satu malam saja? Apa salahnya, bolehlah. Di mana minyaknya sekarang? Ada di belakang, saya bawa 40 tong lah. Ah, nanti sekejap saya buka pintu belakang ya. Baiklah, baiklah, baiklah. Pelan-pelan, Cik. Pelan-pelan. Bawa ke ujung sini, ujung sini. Saudara, sudah siap? Ah, silakan. Alamak, macam-macam minyak, eh. Syukur, syukur, Alhamdulillah. Nasib baik ada rumah saudara. Jika tidak, mana saya nak simpan segala minyak-minyak semua? Ah, sudahlah, sahabat, sudahlah. Mari kita masuk ke dalam rehat. Ah, silakan. Nah, uang mas. Terima kasih, tuan. Silakan. Sila, Margina, pergi tutup pintu, Margina. Silakan. Alamak, tuan. Suara tuan bukan main sedap. Wah. Tapi suara yang ramai-ramai tadi itu dari mana datangnya? Barangkali dari luar dah. Oh, jemput makan, jemput makan. Baiklah, baiklah. I see my friend, lagi 2 menit, pukul 12. Sahabat, ya. Yeah. Apabila sudah cukup pukul 12, saya mengucapkan goodbye lah pada saudara. Apa pasalnya goodbye? Saudara masuk tidur, saya pun masuk tidur. Iya tak, iya pula. Juga habiskan. Ay sudah. Ah!
penyamunnya. Mau tunjuk berani? Ah, sekarang kau sudah mati, aku pun senang hati. Ada lagi satu, Mancik. Lagi satu? Mana ada lagi? Tuh di luar itu. Alamak, ada lagi. Apa sekarang kita mau bikin kan? Kalau pun tak tahu, pernah bikin. Marjina, tolong sama Mancik. Jangan khawatir, Mancik. Serahkan saja pada saya. Mari, mari, mari. Alamak, sudah tepat pukul 12. Sahabat, goodbye. Sahabat, bolehkah saya minta izin pada sahabat? Saya yang nak tiup ini whistle lah. Whistle? Iyalah, kalau saya tiup ini whistle, saya tak boleh tidur lah. Sedara boleh tiup lah berapa banyak sedara punya suka lah. Thank you, thank you, thank you. Oh, pasal pula? Pisau melekat belakang aku dah. Sakit. Aku mati lah. Salah jatuh lah. Ayuh, Mak Tuan, apa dah jadi ni? Marjina, apa kau sudah bikin sama aku ke sahabat? Kau bunuh sama dia ke? Kau tak ada guna punya perempuan. Kau tak ada guna punya perempuan. Tak guna dah, kesian sama sahabat aku. Alamak, ya, apa dah jadi dah ni? Apa dah ni semua ni? Apa? Inilah perompak-perompak yang nak merompak rumah kita, Tuan. Dan membunuh kita. Dan di luar itulah kepalanya. Di luar tu kepalanya. Alamak, saya tak sangka minyak boleh jadi orangnya. Oh, rupanya kau kepala penyamunnya. Kau menyamar sebagai saudagar. Kalau kau berani, kau bangunlah lawan sama aku sekarang. Matikan diri pula. Apa pasal kau senyum? Aku mati dalam iman. Marjina, terima kasih Marjina, terima kasih. Kalau tidak dengan kebijaksanaan kau, sudah tentu kita ini semua mati. Dari hari ini, aku bebaskan kau sebagaimana yang dikehendaki oleh tiap-tiap manusia di dunia ini. Alhamdulillah, syukur nikmat.